Puan Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Hazrat Mughirah radhiyallahu anhu serta bentuk amalan para sahabat radhiyallahu anhum yang lain ketika di Hudaybiyah. Peristiwa di Hudaybiyah ialah satu kisah yang masyhur yang berlaku pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama satu kumpulan besar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pergi dengan niat untuk menunaikan umrah. Apabila orang-orang kafir Mekah menerima berita tersebut, mereka telah bermusyawarat dan membuat keputusan bahawa orang-orang Islam akan dihalang daripada datang ke Mekah. Untuk itu mereka telah membuat persediaan yang sangat besar. Selain daripada orang-orang Mekah sendiri, mereka telah mengajak orang-orang dari luar Mekah untuk turut menyertai mereka. Mereka telah bersedia untuk satu kumpulan yang besar untuk berperang. Dari Zulmulaifah, baginda Rasulullah SAW telah menghantar seorang lelaki untuk mendapatkan berita dan menyelidik keadaan di Mekah dan akan bertemu kembali dengan Rasulullah SAW. Lelaki itu kemudian telah datang dan memberitahu orang-orang Mekah telah membuat persediaan yang sangat besar untuk berperang dan mereka telah memanggil ramai orang dari luar untuk membantu mereka. Rasulullah SAW telah bersuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang tindakan yang patut dilakukan pada masa itu. Salah satu pandangan mengatakan agar rumah-rumah orang yang datang dari luar Mekah yang telah pergi membantu orang-orang kafir Mekah diserang terlebih dahulu. Apabila orang-orang tersebut mendengar berita itu, mereka akan meninggalkan Mekah. Satu pandangan lagi mengatakan orang-orang Islam terus bergerak menuju ke Mekah. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, sekarang Tuhan telah datang dengan niat untuk menunaikan umrah, bukan untuk berperang. Oleh sebab itu, terus sahaja mara ke hadapan. Sekiranya mereka menghalang, barulah kita melawan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima cadangan itu dan terus maju ke hadapan. Sebaik sahaja tiba di Hudaybiyah, Hudayn bin Waratah Uzay telah datang bersama satu jemaah dan telah menerangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Orang-orang kafir sekali-kali tidak akan membiarkan Tuhan masuk ke Mekah. Mereka itu telah bersedia untuk berperang." Jadi insya-Allah tuan-tuan, dengan adanya kisah sahabat radhiyallahu anhu, kita dapat sama-sama